Hai guys, kembali lagi di PR Channel. Selamat menyaksikan kali ini video yang saya buat tentang membongkar satu perangkat tablet komputer yang merek Asus. Ini jenis Asus Transformer, modelnya untuk umumnya model T100. Nah, kalau yang saya punya ini model TA100AF. Jadi ini yang mono speaker. Jadi kalau yang merek model yang sama Transformer tapi yang model yang lain ada yang dua speaker. Hal ini menariknya karena saya tidak dalam proses pembongkaran saya tidak melibatkan kamera saya karena saya butuh dua tangan dan konsentrasi untuk membongkarnya untuk menjadi beberapa bagian karena banyak tutorial yang dibongkar dulu tanpa melalui pembongkaran PC board. Jadi berat sih dan pasti kebetulan ini saya bertujuan membuat video ini bagaimana cara mengganti screen glass di Geyser. Kucing yang punya saya ini retak, jadi saya harus menggantinya yang baru. Saya lakukan proses pemasangan atau replacement penggantian yang retak tadi. Oke guys, saya akan tunjukkan yang ini LCD yang akan saya bongkar juga. Tinggal dua skru lagi. Dan ini PC boardnya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya ini PC lebih mudah kita membongkar PC boardnya juga, karena nanti kita akan proses pemasangannya lebih ringan, lebih rapi lah nanti. Dan perlu diingat dalam pada saat kita sebelum kita membongkar PC boardnya harus mencabut powernya terlebih dahulu. Ini power atau istilahnya baterainya dulu. Jadi kita bisa kemudian bisa mencabut bagian screen Geyser-nya, screen glass-nya. Kemudian kita juga mencabut LCD-nya, screen LCD-nya ini. Itu aja. Nah, seperti ini yang nanti saya akan ganti. Sekian saja guys video PR channel kali ini. Mohon kalau suka silahkan di like atau tidak silahkan di dislike. Yang penting selamat berkunjung di channel di PR channel. Kalau ini kan pasti kita lebih ringan juga. Jadi sekian saja guys video kali ini, video kedua dari video sebelumnya. Tak sampai dengan sini. Jadi jangan khawatir kalau kalian LCD-nya retak, kita bisa ganti sendiri. Ya kalau ada punya skill, walaupun tidak punya skill teknik, ya asal berani daripada kita di luaran di toko khususnya itu biasanya dia tarifnya mahal.
Kayaknya beli sekitar 36 ringgit. Ini saya kebetulan saya tinggal di Malaysia. Tapi kalau saya ke tokonya atau ke dealernya atau resnya, yang atau res Asus, itu sekitar 400 ringgit, kalau 300 sampai 400 ringgit itu. Oh, itu kali ini kita buka sendiri. Sekian saja video dari saya. Oke guys, kembali lagi di UPR channel. Kali ini saya sudah sukses untuk melepas dessertnya. Ini yang baru. मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया बात बात में घबराए दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले दिल की इडियट है प्यार से उसको समझा ले होंठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख घुसेगी या साला की माँ होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा sesuatu dengan LCD-nya atau screen di visirnya atau touchscreen-nya pecah atau apa, jangan khawatir karena replacement-nya banyak. Di Lazada ada, di OLX juga, di blibli.com juga pasti ada, import dari Cina. Oke guys, sekian saja dari saya. Misalkan ada komen silahkan di bawah dan jangan lupa subscribe. Thank you, bye.